Lapor Komandan, berikut informasi terbaru dari Kementerian Pertahanan Inggris. Dalam sebuah video yang baru kemarin dirilis, mengungkapkan bahwa Inggris telah mengirimkan paket senjata ke Ukraina. Paket-paket ya kan? Paket yang dikirim Inggris kepada angkatan bersenjata Ukraina adalah rudal Brimstone 2 atau rudal Brimstone 2. Kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam Twitter resmi mereka, bantuan ini telah memainkan peran penting dalam menghentikan kemajuan Rusia. Ya benar sih pak, makanya perang gak selesai. Karena Barat tak berhenti memasok senjata ke Ukraina. Kami mau main kripto aja sekarang takut. Kalau perang terus gimana mau to the moon coinnya? Ya kan? Lanjut. Rudal Brimstone 2 adalah versi modern dari rudal Brimstone sebelumnya. Rudal baru ini memiliki teknologi pencari gelombang milimeter atau MMV yang telah ditingkatkan. Desainnya juga dibuat lebih canggih. Brimstone 2 adalah konfigurasi senjata anti-tank buatan Inggris yang terbaru dan lebih jauh jangkauannya. Rudal Brimstone ini diproduksi oleh konsorsium rudal Eropa MBDA. Dan ini merupakan senjata rudal yang dapat diluncurkan dari darat maupun udara. Saat diluncurkan dari udara, rudal ini memiliki jangkauan hingga 60 km atau 37 mil. Dan jika ia ditembakkan dari darat, jangkauannya hanya mencapai 12 km. Namun Brimstone 2 biasa dipakai untuk serangan darat. Radar reaktifnya memungkinkannya untuk melacak dan mengenai target, bahkan target yang bergerak sekalipun. Rudal ini memiliki muatan awal 100 gram bahan peledak untuk memicu lapis baja reaktif tank Rusia. Dan hulu ledak utama seberat 6,2 kg untuk menghancurkan lapis baja utama tank. Ngeri-ngeri sedap juga rudal Brimstone 2 ini. Pasukan Rusia tak boleh hilaf. Contoh, lagi bawa tank ya kan? Atau dalam helikopter tiba-tiba ada yang nembak pakai rudal ini. Kan bahaya juga. Brimstone 2 memang cocok untuk dipakai Ukraina karena ia dalam posisi bertahan. Dan ini harus diwanti-wanti oleh Rusia saat di medan pertempuran, baik di darat ataupun di udara. Maka dari itu banyak yang mengatakan jika nuklir Rusia ditembakkan, yang pertama kali akan dihancurkan pasti Inggris. Karena merekalah otak yang membuat pertempuran ini tak selesai, malah semakin memanas. Salam sejahtera.